ngapain? Enggak, gue ngapa-ngapain. Coba apa di kantong lo? Ini apa? Hah? Ini apa? Bayangin, Di, kalau lo pakai barang ini gimana nanti kehidupan lo? Kedatangan penyidik kepolisian kali ini untuk menjemput seorang narapidana yang diduga telah mengendalikan peredaran narkoba. Inilah rekaman video amatir detik-detik polisi meringkus seorang bandar sabu di Provinsi Aceh. Saudara, polisi membekuk bandar sabu yang diduga merupakan sindikat jaringan internasional. Geledah satu persatu kamar dan menemukan 61 bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dan 5 plastik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Raihan Arinaldi. Dalam video ini saya akan berbagi sebuah solusi yang sangat penting untuk generasi milenial. Oke, solusi ini erat sekali dengan obat-obatan terlarang, yaitu narkoba. Nah, ini dia, so tiba solusi anti narkoba. Pertama, dekatkan diri kepada Tuhan, karena dengan begitu kita akan yakin bahwa narkoba itu haram dan tidak boleh digunakan sepenuhnya. Kedua, tingkatkan skill pribadi. Dengan kita selalu berusaha untuk meningkatkan skill yang kita miliki, kita akan menjadi pribadi yang memiliki kualitas dalam hidup dan akan berpikir ulang untuk menggunakan narkoba. Ketiga, melakukan kegiatan yang positif seperti berolahraga. Keempat, memiliki wawasan yang luas. Dengan membekali diri kita dengan ilmu pengetahuan terkait narkoba, maka kita akan mendapatkan ilmu. Dan yang terakhir, memiliki prinsip dalam hidup. Prinsip ini penting. Dengan adanya prinsip ini, kita akan menjadi pribadi yang kuat serta teguh, sehingga tidak akan pernah tergiur oleh narkoba. Nah, itulah tadi solusi anti narkoba yang dapat diterapkan oleh rekan-rekan semua, khususnya untuk generasi muda yang akan datang. Eits, ada pantun nih. Makan singkong dibelah dua. Aduh, rasanya enak sekali. Jangan pernah konsumsi narkoba karena narkoba mengancam mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.